Poin cash, ayo kita ambil. Cetung plok nyungsep guys. Asem. Ada kesempatan langka guys. Ya, dua ekor terkubur posisinya memungkinkan untuk one shot to kill. Malah angop guys areknya. Cetung plok tel guys. Yes, one shot to kill guys. Gak usah tegang-tegang guys, wolos saja guys. Ternyata yang satu masih bertahan guys, dia jalan-jalan mendekati saya guys. Cedung plok. Yes boy guys. Tel-tel guys. Rupanya dia habis belajar debus guys. Terkuku sayang. One shot to kill guys. Kayak teman-teman saya guys. Hans Hunter, Iskandar Joe, akhirnya saya juga bisa one shot to kill guys. Tark. Kita ambil poin kedua guys. Yeay, one shot to kill. One shot to kill. Mantap bro. Nah, kalau yang ini tekukur sakti guys, silahkan simak sendiri, tonton sendiri guys. Ya, dia cuma mengelesi guys. Oke guys, sambil nonton, sambil saya simpulkan di sini bahwa alat bantu pembaca jarak atau rangefinder itu sangat diperlukan untuk berburu
yang nggak nyanggung guys. Maksudnya kalau kita berburu itu berkeliling, jalan, naik motor, jarak tembak buruan kan nggak mesti berapa meter guys. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya rangefinder untuk mengukur berapa sih jarak tembak kita ke buruan guys, supaya hasilnya bisa lebih maksimal, nggak main kira-kira guys. Doain dapet ya guys, soalnya bumbu udah disiapin nih, gak dirica-rica. Kalau gak dapet kan sedih banget akunya. Wow, sambil ngabuburit guys. Pada puasa gak nih? Habis foto rambut guys, dia ganteng sekali. Itu bebeknya guys. Itu lagi guys. 1, 2, 3. Ada 3 ekor guys. Kita tes perkenaan dulu. Ada. Tes perkenaan di sini aja. Jatuh berapa dot? 1, 2, 3. Oke. Mana jatuhnya mimisnya ini guys. Tes lagi guys. 1, 2. Enggak terbang. Oh, anginnya terlalu ekstrim guys. Oh, itu dia turun lagi guys. Ah, hampir guys. Oh, miss guys. Aduh, kurang sedikit guys. Kurang titik guys. Anginnya terlalu ekstrim bro. Kita sikat mandarnya guys. Aduh, kurang naik guys. Terlalu jauh guys. Jingkat tarik guys. Hey.
sekian dulu hunting kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semakin bersemangat dalam membuat video-video hunting yang menghibur kalian semua, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih atas supportnya. Salam kenal tayal. Cetung plok. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Dan sayangnya kali ini kami hunting tidak menggunakan RF, guys. Next episode kami akan hunting belibis lagi menggunakan ring finder, guys. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya, guys.